رضيت بالله ربا وبإسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد النبي أمي وعلى صحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, terima kasih untuk pengurusi majlis yang bagi Fadil Ustaz Radhi Zairun, calon Dewan Pembina Negeri Sungai Rapat. Yang saya hormati Saudara Megat Ikhmah, Timbalan Ketua Kehadiran Cabang Gopeng. Yang saya hormati Cikgu Nazri yang baru saya selesai ceramah tadi, bekas Ketua Kuasa UMNO bagian Gopeng. Saudara Amin, Ketua Ranting Taman Maju Rapat. Saudara Khairuddin, Ketua Cawangan PAS Kampung Maju Rapat. Teman-teman saya dari Jengit 13, Angkatan Muda Keadilan. Teman-teman pimpinan PAS Keadilan DAP. Tuan-tuan, hari dan hadirat yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama saya merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahim taufik dan hidayah memberikan keizinan kepada kita pada malam ini untuk kita meneruskan agenda penerangan berkaitan dengan isu-isu semasa. Dan yang sama di sekalian, saya sebelum itu nak tegakkan pantun yang saya cipta 2-3 hari lepas. Pantun saya ni simple saja. Buat rumah atas tanah, dalam rumah ada sejadah. UMNO dulu punah kerana UMNO sekarang haram jadah. Tuan-tuan, tuan-tuan yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fi ardi khalifah, yang bermaksud saudara, sesungguhnya aku yakni Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, Allah tak lantik kambing jadi khalifah. Allah juga tidak melantik pokok kayu, pokok durian, pokok rambutan jadi khalifah. Betul tuan-tuan? Allah juga tidak memilih dan tidak melantik yang paling sami'na dan wa'atokna, yang tidak pernah menerhaka kepada Tuhan, kepada Allah. Para malaikat pun Allah tidak pilih jadi khalifah. Allah pilih manusia sebagai khalifah. Para ulama menafsirkan perkataan khalifah ini saudara, yaitu menegakkan agama Allah dan juga siasat, yaitu politik. Dua perkara ini tuan-tuan, agama dan politik, tak boleh kita nak cakap agama lain, politik lain. Setuju saudara? Setuju. Tak boleh kita nak cakap agama berbeda, politik berbeda, agama suku, politik suku. Tak boleh saudara. Tetapi tuan-tuan, berbeda dengan UMNO. Bagi UMNO, agama dengan politik adalah perkara yang lain. Agama lain, politik lain. Agama berbeda, politik berbeda. Itu dalam UMNO. Agama suku, politik suku. Saya ada kali bersetuju dengan pandangan UMNO bahawa agama dengan politik dalam UMNO, agama lain, politik lain, agama suku, politik suku. Sebab Cikgu Nasri, sebab aku pun dulu UMNO. Mana Cikgu Nasri dia hilang? Sebab dulu aku pun UMNO, aku tahulah. 16 tahun saya bersama dengan UMNO. Jawatan terakhir saya tahun 1968. Apa dia saudara? Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO. Di mana saudara? Di bahagian Marak. Saya lawan siapa? Lawan Tunggu Wajadi, Presiden PAS. Itu kerja saya zaman jahiliah dahulu. Wansar. 6 tahun saya berkhidmat dengan Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri. Apa kerja saya? Basuh kepada orang. Tak ke siapa. Termasuklah
yang mahasiswa, ketengah kerajaan, guru, orang kampung, pemuda, wanita, masuk otak mereka untuk sokong UMNO dan Barisan Nasional. Itu kerja aku zaman jahiliah dulu. Tuan-tuan sekalian, kenapa saya bersetuju dalam UMNO bahwa agama dan politik memang tak boleh bersama. Agama lain, politik lain, agama suku, politik suku. Sebab secara politik dalam UMNO penuh dengan tai, kencing, longkang, jamban dan yang suatu dengannya. Betul tak tuan-tuan? Tak keluar. Tuan-tuan, kalau UMNO ni dengan jamban memang cantik. Sebab jamban singkatan kepada Jaringan Melayu Bersama BN, jamban. Jadi kalau tuan-tuan masih lagi dengar UMNO BN, tuan-tuan juga buat-buat jamban. Tuan-tuan sekalian, kenapa saya kata demikian? Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita boleh tengok dalam politik UMNO, UMNO melakukan rasuah. Betul? UMNO selewek duit rakyat. Betul? UMNO rompak duit rakyat. Betul? UMNO buat maksiat. Dalam UMNO mereka buat kemungkaran. Dalam UMNO mereka melakukan berbagai perkara yang bertentangan dengan agama. Dalam UMNO saudara, mereka melakukan maksiat. Dalam UMNO mereka melakukan kemungkaran. Tuan-tuan sekalian, kita tengok slide. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita boleh tengok itulah budaya yang ada dalam UMNO, yang dilakukan oleh UMNO, yang ternyata tuan-tuan sekalian adalah merupakan tindakan yang secara jelas yang dilakukan oleh UMNO. Tuan-tuan sekalian, sebab itu saudara, apa yang berlaku dan nyata, UMNO Barisan Nasional semakin hari semakin tertekan, semakin hari semakin terhimpit, sampai sekarang tuan-tuan, Haji Najib Damdah ada kenal? Haji Najib Damdah ada kenal? Haji Najib Damdah, orang tadi kenapa pula panggil Damdah? Dulu kan dia pergi Mekah buat haji, tapi tak cukup syarat, maka saudara dia kena bayar dam, maka nama dia Haji Najib Damdah. Dia pergi pula tuan-tuan dengan isteri dia, namanya Hajar Rosmah Gedi-Gedi. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita boleh tengok apa yang berlaku dan nyata tuan-tuan adalah terbukti. Satu persatu kita boleh lihat mereka fitnah, mereka lakukan politik yang kotor, sehingga saudara kita boleh tengok bagaimana kes fitnah yang pertama hebat terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kes pertama yang melibatkan seorang lelaki nama Azizan, siapa pemandu kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, mengaku botol dia kena liwat. Kau ingat main-main ke? Kan? Sampai tilam naik, tilam tilam naik turun mahkamah. Betul tak tuan-tuan? Diwali bila tak wujud, diwujudkan. Tuan-tuan, agaknya polis yang angkat tilam tu agaknya tak pencin kot. Mesti cucu dia tanyalah, cucu dia tanya, atuk-atuk apa paling malang hidup atuk jadi anggota polis? Maka dia pun jawab, angkat tilam, turun tilam masuk mahkamah. Tu kerja dia. Dan kemudian datang pula isu yang kedua, melibatkan fitnah yang kedua, apa dia? Isu yang melibatkan fitnah kes, iaitu manusia haram jadah namanya Syed Ful. Syed Tai Ful Bangang Bodoh. Dia mengaku, dia mengaku, dia mengaku tuan-tuan sekalian. Dia mengaku. Tengok betul, tengok jamban betul.
Tuan-tuan, sebab tu saya nak tengok. Tuan-tuan, kalau tengok jamban, UMNO lah tu. Tak ke kat sesi minyak ke, kat rumah ke, nampak je jamban, UMNO lah tu. Tuan-tuan, ni Azizah ni. Yang kedua, Haram Jadah, Syifu ni. Dah, dia mengaku, bukan sekali, 9 kali. Ya Allah, 9 kali tuan-tuan, dia kena belasah bontot, dia mengaku. Tuan-tuan, akhirnya, dua perbicaraan tersebut terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan dan tidak bersalah. Betul tuan-tuan? Dari sekalian, tengok tuan-tuan, dari tak cukup dengan fitnah liwat pertama. Tak cukup dengan fitnah liwat kedua, timbul pula video seks. Dia kata Anwar melakukan hubungan seks dengan China Doll. Dara, ini gambar yang ditayangkan oleh Datuk T, Datuk Tongong, Tungging dan Tungeng. Pada berapa hari bulan? Pada 21 Februari 2011. Tuan-tuan, tengok betul-betul. Ini gambar yang kita ambil pada 22 Februari 2011. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu berada di mana? Di Mahkamah Jalan Buta dalam kes fitnah yang kedua. Tuan-tuan, takkan magic benar Anwar Ibrahim sampai boleh hari 21 rambut dia slot macam aku. Tapi bukan aku. Kau cakap aku pula. Takkan Ambul Anwar 21 bulan 2 yang dituduh oleh Datuk Tongong, Tungging dan Tungeng. 22 hari bulan rambut Anwar tiba-tiba jadi panjang. Magic benar Anwar Ibrahim ni tuan-tuan. Terbukti bahawa video tersebut adalah fitnah. Betul tak tuan-tuan? Sekarang dia tengah cari muka siapa. Muka Dr. Living Jai ke apa ke. Nampak video baru.